kamu itu telat 1 menit tahu. Ya ampun Bapak. Bapak enggak tahu perjuangan saya ke sekolah itu berat banget, Pak. Yang berat itu badan kamu. Ini tempatnya, tempat di mana gue merealisasikan sanggar jumba. Lu serius Gus? Lu ngelepas tiket kuliah ke luar negeri demi tempat seperti ini? Ini mimpi gue Cang, mimpi sederhana yang bisa bikin happy banyak orang. Gue mau ada orang rasain penderitaan gue dulu. Bagus, ini mama udah bawain makanan nih. Macam-macam mama bawain coklat. Pokoknya mulai saat ini, Bagus mau makan, Bagus pengen koras. Nggak bisa dong sayang, nanti kamu sakit. Nanti is dead loh. Gus, ini sih gudang Gus. Jangan-jangan ada setan ya lagi Gus. Nah coba. Jaman gue bagus kalau gak bisa bagusin tempat ini. Tapi ini sih butuh kerja keras, Gus. Tenang aja, gue akan bikin tempat ini jadi sanggar zumba yang terkenal. Yang penting, lu nurut aja apa kata gue. Gus. Gus. Terus gimana? Jadi lu tuh tadi kaget, terus pingsan gara-gara diliatin sama Rudy. Ya ampun, gue spontan pingsan. Itu seneng banget ternyata jatuh ke tempat copot nih ya. Mbak copot. Kali senang udah Jaim bisa kan? Ya ya ya. Ya, ya Jaim. Ini mau kesini nih. Ini punya tunggu mau cepat. Ini fix dah tunggu bos. Oh kontrol kontrol ya. Boleh gabung nggak? Boleh. Duduk aja. Dia pergi dulu ya. Dah. Dimakan baksonya nanti kalau dingin nggak enak. Sos, takanku biarkan rasa ini menghilang. Pedesan. Terlalu sayang padamu, takkan habis semua kisah cintaku padamu. Keringetan. Ada lapin ya.
Kasian keringetan. Udah. Sier, tahu deh yang lagi jatuh cinta banget kayaknya tiba-tiba jadi puitis sekarang. Lihat dong. Kok gak boleh sih, gue kan temen lo, sahabat lo, masa gak boleh? Ini tuh yang boleh baca sama yang pertama kali ngeliat tuh Rudy doang. Ada Rudy tuh. Mana? Ya, tunggu. Lo gak apa kan? Rudy Hardiansa kesayangan, kamu adalah mimpi terindah yang selalu menemani malam-malam aku. Jadi, Nia suka sama gue. Nia, tunggu. Gue mau ngungkapin sesuatu sama lo. Jujur, gue juga suka sama lo. Dari puisi yang gue baca, lo juga suka kan sama gue? Enggak. Lo gak perlu jelasin apa-apa lagi kok. Bel. Kenapa sih kisah percintaan gue setragis ini? Cowok yang gue suka malah suka sama sahabat gue sendiri. Apa karena gue gendut? Apa karena gue gak sebuah kayak dia? Mbak Bagus! Mbak Bang! Mana sih? Abang Bagus! Abang Bagus! Kamu ngapain sih malam-malam? Ganggu orang istirahat. Abang dipanggilin dari tadi juga. Abang Bagus, tolongin Adel. Tolongin Adel kali ini aja. Adel harus kurus ya. Cuma Abang Bagus yang bisa nolongin Adel ya. Enggak mau. Abang Bagus gimana sih sama adik sepupu juga? Please ya. Cuma Abang Bagus yang nolongin Adel. Bel, udah berapa kali aku bilangin, tapi kamu sendirinya gak mau kurus. Aku suruh olahraga, ada aja alasannya. Suruh diet, makan diem-diem. Nih, Adel bayar. Ini semua buat Bapak Bagus. Tapi Bapak harus bantuin Adel ya. Please, Bapak, ya. Emang sih, gue bete banget sama sepupu gue yang satu ini. Tapi, gue juga kan butuh duit buat perbaikan sanggar. Yaudah, tapi serius ya. Kalau gak serius, kamu aku pecat sebagai murid. Iya, sama-sama. Lihat aja nih ya, gue bakal jadi sekurus lo. Dan semua cowok bakal bertekuk lutut sama gue. Sebentar ya mbak. Bang Bagus, Bang Hadut minjem duit 1 juta buat tebus rumah sakit bisa?
Bang. Ya, saya bantu Mbak. Permisi, aku mau lunasin biayanya Delia ya. Oh, Adelia. Cewek baik banget ya. Kenapa sih kok harus tutup mata? Udah belum? Belum ini ya. Nah sekarang. Oke. Okay. Hati-hati. Ya. Okay. Sebentar ya. Kamu buka mata kamu pelan-pelan. Happy anniversary ya sayang. Makasih. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu yang sangat spesial. Untuk perempuan aku yang paling cantik, yang udah nemenin aku, jadi pacar aku selama 8 tahun. Makasih ya. Bilnya dong, Mbak. Sebentar ya. Ini, Pak. Pak, lepasin, Pak. Mas bisa sopan nggak? Biasa dong. Kok biasa aja? Kali Bapak yang nggak sopan sama saya, pegang-pegang tangan saya. Ini tuh sering terjadi di kota-kota besar ya. Situ kalian baru ya? Iya, tapi jangan saya dong. Bapak tuh nggak sopan. Gak usah nyolot deh. Manajernya mana? Ya silakan, panggil aja orang saya nggak salah kok. Pak, manajer. Iya, Pak. Tolong ajarin karyawan Bapak cara melayani tamu. Ya? Oh, Pak. Bapak tadi itu nggak sopan, Pak. Sama saya, dia pegang-pegang tangan saya. Kamu sudah seringkali melakukan hal seperti ini. Dan terus berulang-ulang. Kamu sudah harus tahu resikonya kerja di kafe itu seperti apa. Iya, tapi saya kan nggak salah, Pak. Saya bela diri saya. Sudah. Untuk hari ini adalah hari terakhir kamu bekerja di sini. Kamu saya pecat. Hah. Adelia. Rudy. Lo Adelia kan? Lo beda banget. Ya gue ini sekarang. Gimana kalau lo kerja di tempat gue aja? Kebetulan gue punya kafe dan gue lagi nyari karyawan. Bisa kebetulan banget gini ya? Gimana? Iya, pokoknya kita menangin deh tuh. Tender blender, tender mixer. Kalau bisa tuh kompor 2 tungku. Iya, bakalan menang. Soalnya ibu gue kan udah demen. Iya. Pak, maaf numpang nanya. Iya. Tahu alamat ini nggak, Pak? Iya. Ntar kita sambung lagi ya. Ya, gue anterin 50 ribu, mau nggak? Buset, mahal banget, Pak. Mau kagak? Nya, Masya Allah. Ih, lu mah ngagetin Nya aja ya. Nya punya utang lagi ya? Gimana dong, waktu itu Nya tuh butuh banyak uang. Aduh, lu mah nggak ngertiin Nya sih, ah. Rumah Riut. Tuh, rumahnya tuh. Aduh, Nya. Kenapa sih, Nya? Emang uangnya buat apa? Banyak. Terus yang pusing siapa? Nya-nya lagi kan? Aduh, lu kan tahu Nya ini karir woman. Kalau orang karir, bisnis, uangnya, modalnya terus banyak. Nah kalau orang bisnis, resikonya bisa buntung, bisa untung. Begitu. Ah, perasaan gak ada untungnya, buntung terus Nya sih. Iya dong, tunggu sini ya. Sendiri loh. Iya, Cang. Aduh, ini kemari lagi. Udah. Pokoknya sekarang lu bantuin Nya ya, biar Nya lolos. Ntar dibayar utangnya. Enggak. Nya. Assalamualaikum, Ibu Sriut. Waalaikumsalam. Dilihat dari umur, kamu bukan Ibu Sriut? Ya, itu Nya gua. Bisa tolong panggilin? Lagi keluar. Boong ya, biar gua cek.
main cek-cek aja, ini kan rumah gue. Nyokap lu tuh punya utang, dia harus bayar. Gue kesini buat nagih. Ya tapi kan tadi udah dibilang, lagi keluar. Boong, kan? Gak bisa, hari ini udah jatuh tempo, harus dibayar. Enggak. Ibu Sriut, Ibu Sriut. Hah? Hah? Bu! Nyak! Ibu! Ada yang minum nih. Ada yang minum. Serius. Hei. Ada yang minum nih. Serius. Baru aja kabur pakai motor. Takkan ku biarkan insan lain mencuri hatimu. Terlalu indah dirimu untuk ditinggalkan. Emangnya utangnya gue berapa ya? Di total sih ada 50 juta. Hah? 50 juta? Ya ampunnya, keterlaluan banget sih. Emangnya mau diapain coba tuh uang? Ya gue gak tau, gue tugaskan cuma menagih dan menyelesaikan kredit 50. Aku minta tolongnya sama lu, ya tolong kasih gue waktu buat lunasin utangnya Enya. Ya, ya maksud gue dicicil. Ini cewek kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Berapa sih? Abadikan cinta kita dalam mata hatimu. Ini penagih utang kenapa yang ngeliatin gue terus-terusan? Hih, jangan-jangan dia naksir lagi sama gue. Oke, gue coba bantu. Tapi ingat, jangan coba kabur-kaburan gini nyokap lu. Ya. Ya ampun, lu baik banget ya. Lu juga baik. Ingat gak lu pernah nolongin bayarin biaya rumah sakit sepupu? Jadi lu tuh sepupunya Adele? Iya. Gua minta maaf ya, sekarang kita jadi kenalannya dengan cara yang kurang baik. Kenalin, nama gue Nur Rahmania. Panggil aja Nia. Bagus pribadi. Ya ampun. Masa anak kita penagih kredit kolektor? Oh my God. Jangan stres kayak gitu dong, ah. Ya gimana gak stres dong, Pak? Dia kan anak kita satu-satunya, Pak. Ngapain mesti kerja yang aneh kayak gitu? Papa juga gak ngerti jalan pikirannya dia. Seharusnya dia kan ke kantor gantiin papa di sana. Oke, Tante. Tante tenang dulu ya. Karena ya, Tante minta tolong sama kamu. Kamu kan tunangnya bagus. Iya, Kanaya. Coba kamu bujuk dia. Biar dia kembali lagi ke kantor ya. Ini kok kerja yang aneh-aneh. Gimana cara bayar utangnya ya? 50 juta. Banyak banget. Sayang. Ada yang mau ketemu sama kamu tuh? Siapa? Hey. Adele? Iya. Ya ampun, Adele. Beda banget, cantik. Jadi, Adele-nya habis dipecat. Ya daripada kita cari karyawan yang lain, mending dia aja. Iya. Lo setuju kan? Setuju banget. Oh iya, Adele, sebelum lo kerja di sini, lo harus coba es krim di sini. Racikan gue semuanya enak banget. Nih, sorry, gue lagi diet. Sayang, ini
ada es krim rasa baru enak banget. Serius enak. Rasa yang belum pernah ada. Jadi sekarang mereka bisnis es krim. Pantesan gue di sini jadi montok kayak gitu. Kebanyakan makan es krim kali ya. Beda sama body gue yang sekarang. Karma tuh emang berlaku kali. Secara gue belum bisa maafin dia karena udah ngerebut Rudy dari gue. Nih, ada titipan dari mami kamu. Makanan lagi? Iya, dimakan ya. Cang! Ya Gus, ayo, terusin ya. Ini buat lo aja. Kalau kebanyakan, bagiin buat yang lain ya. Oke, Gus. Sering-sering ya. Emangnya kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu? Mereka tuh ngarep banget kamu pulang ke rumah. Apalagi papi kamu. Mau banget kamu ngurusin perusahaannya. Daripada kamu jadi struktur Zumba atau jadi debt collector kayak gitu. Ini urusan aku. Kalau kamu masih pengen jadi tunangan aku, gak usah ngatur-ngatur hidupnya aku. Yaudah, aku lagi sibuk. Baru nih, modal 5 juta, baliknya 40 kali lipat. Oke banget nih. Cari utangan aja lagi ya. Kan ku biarkan insan lain mencuri hatimu. Ya Allah, tuh maka udah kayak bok loh. Ini namanya pelampiasannya. Nya selama ini bisnis, buntung iya yang adanya, nyusahinnya iya. Nah sekarangnya stres, yang bisa ngertiin cuma makanan aja. Ih, panjang bener tuh jawaban. Nanya pendek, jawabannya panjang banget. Kamu kagak ngerti bisnis sih lu. Iya bisnis tuh baru lagi 5 juta. Cari utangan aja dulu. Ini gampang. Terlalu sayang pada pakai rompinya nih ya. Sayang padamu, udah gak muat. Habis semua kisah cintaku. Lovely ice cream, selamat datang. Aduh mbak, kafe keren kayak gini, masa pelayannya gendut, enggak banget deh. Jangan-jangan kebanyakan makan es krim kali ya. Mendingan sama mbak itu aja tuh, cantik, langsing. Ini mbak. Bisa, mbak. Gue gede banget deh sekarang. Nggak kelihatan kayak gue yang... Ini bu, laporannya, bu. Bapak ini nggak bisa kerja ya? Laporan apa kayak gitu? Pokoknya, kamu sekarang saya pecat. Pokoknya, abis kamu copy berkas, kamu edit berkas itu. Iya bu. Abis itu cek proposal yang ada di bank, udah bener apa belum? Tapi nggak lihat juga kali. Berkas dengan PT Harta Berkah harus dikelarkan sore ini. Satu lagi, saya minta laporan barang yang sudah ada di pelabuhan. Payah bu, bos rese banget di mana? Sayang. Aku yang curhat sama kamu. Ih, dengerin curhatan aku dulu. Aduh. Kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku ngerasa gak nyaman deh sama badan aku. Aku tuh berasa gemukan. Terus udah gitu kayaknya orang gak ada yang perhatian lagi sama aku. Kamu juga sekarang kenapa sih kayaknya cuek banget. Udah. Kok jawabnya udah doang? Itu aku tadi ngomongnya panjang lebar loh.
Tadinya aku mikir, kalau aku ketemu kamu, pikiran aku bakal tenang. Tapi kenapa sih akhir-akhir ini kamu rese banget jadi orang? Rese? Maksudnya kamu udah gak nyaman lagi sama aku? Kamu mau kita putus? Apa? Oh, jadi kamu mau kita putus? Iya? Oke, kita putus. Buat kamu, biar kamu tenang. Kasih. Nyesel, putus sama Rudy. Ajak balikan aja ya. Masya Allah Nia, ngapain? Aduh, jadi rusak dari tempat tidurnya. Apa sih lu? Kok lu nangis sih? Nia putusnya sama Rudinya. Hah? Lu putus? Dah. Apes dah kalau begini caranya. Aduh. Nya, kenapa Nya yang lebih sedihnya? Gimana kagak sedihnya? Kan si Rudi itu potensinya kuat buat jadi orang kaya. Kan dia kerja kantoran, punya kafe. Nah kalau kafenya berkembang, terus kita jadi orang kaya, Pan. Nah sekarang bagaimana dong hidup kita? Nggak jadi orang kaya dah. Tapi Nya punya ide. Gimana caranya biar dia balik sama lu? Mana caranya? Kita baik-baikin dia. Kita bawain makanan buat dia. Gitu. Rudi, aku minta maaf banget ya sama kamu. Aku ngaku aku salah. Aku egois sama kamu. Tapi sekarang aku bawain makanan ini. Makasih ya udah mau nyamperin gue. Udah mau menghibur gue juga. Kamu jadi mau kan maafin aku? Aku selalu ada kok untuk kamu. Gue bingung sama hubungan gue. Ya, kalau jodoh pasti gak bakal kemana kok. Ikutin kata hati kamu. Itu yang paling benar. Kayak lo sama gue yakin lo jodoh gue. Ya udah, aku pamit pulang ya. Ya udah. Pamit ya. Ya udah kamu hati-hati ya. Dah. Rudy udah punya cewek lagi, Nya. Hah? Apa? Si Rudy temen tuh udah punya cewek baru? Iya. Malah tadi pas Nya udah sampai depan rumahnya, Nya lihat dia lagi pelukan sama cewek. Terus udah gitu ceweknya temen Nya lagi pas zaman SMA. Si Adele. Wah, berani-beraninya tuh perempuan yang namanya si Adele ya tuh. Kasih tahu di mana tempat tinggalnya biar Nya kasih pelajaran. Kagak boleh tuh sama ya udah sih Nya, mungkin Rudinya juga kali yang udah mau sama Adele. Kakak, ini pasti nih ceweknya gatel nih. Biar Nya kasih pelajaran deh. Kan soalnya, mau diapain itu perempuan, ha? Mau diapain? Mau di strong? Apa mau di...
Sinetronnya udah mulainya, udah jam 8. Hah? Jam 8 ya? Wah, untung lo kasih tahu. Soalnya nih ya, di episode ini peran utamanya bakalan jadi orang kaya raya. Jangan sampai ketinggalan. Waduh, sinetronnya udah mulai nih. Gue nelfon Nia gak ya? Dia marah gak sih? Tapi kan dia yang mutusin gue duluan. Rudy! Lu jahat banget sih sama gue. Dulu apa? Gue gak pernah suka sama lo. Lo sosok perhatian sama gue. Gue harus nelfon dia. Si Adel? Ruth, jangan sedih ya. Mungkin Tuhan emang udah kasih takdir lo gak berjodoh sama Nia. Gue suka sama lo dari kita masih sekolah. Mungkin kalau hati lo udah tenang, boleh gak perasaan tulus gue ini bisa lo terima? Gue janji kok bakal lebih bahagiain lo. I miss you. Yang 8 tahun bisa beres semuanya dalam 1 jam. Sama sahabat gue lagi. Bener-bener, Rorit. Sakit juga ngeliatnya. Daripada gue capek ngeliatin lo setiap hari. Ya, boleh kan ya kalau lo gue buang? Aduh! Lo ngapain di sini? Baru sadar ya, dari tadi gue di sini kali ngeliatin lo ngomong sendiri terus lempar cincin. Udah, buang aja sana cincinnya, males gue liatnya. Sayang dong kalau dibuang, mending buat gue aja. Anggap aja cicilan bayar utang lo. Terserah lo deh mau diapain cincinnya. Yang penting gak di depan mata gue lagi. Gue juga pernah gendut loh. Masa sih? Terus sekarang jadi sekurus ini? Lu pasti sendot lemak kalau gak suntik-suntik kurus gitu ya. Enak aja, olahraga dong sama diet. Serius? Serius? Kalau kayak gue gitu, bisa gak sih turun kurus gitu? Segede gini, bisa gak? Ya bisa dong. Dulu, sepupu gue juga pernah gendut. Bisa kurus karena gue bantuin. Lo tuh sebenarnya kerjaannya apa ya? Selain jadi penagih utang, gue tuh punya sanggar. Sanggar Zumba. Punyanya ya? Iya, senam Zumba pembasmi lemak. Iya. Beneran ya? Bisa bantuin gua kan ya? Bisa. Lo lihat aja nanti Rudy. Gua bakal cantik lagi kayak dulu. Kenapa sih? Mbak E, kamu ada ide nggak? Gimana supaya si Bagus mau pulang lagi ke rumah ini dan ngelupain sanggar yang kampungan itu? Menurut saya, Bu, Ibu jangan terlalu maksa Den Bagus pulang ke rumah. Nanti malah dia nggak pulang, Bu. Terus caranya gimana? Gimana kalau Ibu ikut Zumba sanggarnya Den Bagus?
selain ibu sehat, ibu juga bisa langsing, terus bisa deket sama Den Bagus. Kan begini tuh, 1, 2, 3, 4. Ma, tumben pakai baju kayak gini? Iya dong sayang, mulai sekarang mama mau latihan Zumba di tempat kamu. Serius, Ma? Oh iya, I'm very serious, sayang. Ini kamu baca. Ada yang mundurin diri. Ada yang ngundurin diri sih. Apa kamu yang nyuruh dia ngundurin diri? Kok kamu malah nuduh aku sih? Ya bisa aja kan. Kamu cemburu sama dia. Sampai-sampai kamu bikin dia gak nyaman. Bukannya malah kalian berdua ya? Di belakang aku ada hubungan, ya kan? Udah jelas-jelas kok. Semalam aku lihat kalian berdua pelukan kan? Ya kan? 8 tahun. Udah gitu aja. Kayaknya kamu cepet banget ya pindah hati. Nia, apa yang kamu lihat itu gak seperti apa yang kamu bayangkan. Bohong. Sekarang aku udah gak bisa kerja sama orang bohong. Jadi gitu mau kamu ya? Ya udah. Ya udah. Aku minta balikin modal aku. Iya. Ntar sore aku transfer ke kamu. Siap ikutan program latihan lu selama 3 bulan. Oke. Ini biaya. 10 juta. Aduh. Mahal banget ya. Mau kurus itu mahal. Gua kan masih ada tanggungan utang emaknya. Masa kudu ngeluarin duit segitu banyak sih? Apa batal aja ya? Gua terima kenyataan jadi gemuk aja. Gua gak jadi aja ya. Bisa dicicil kok. Beneran bisa dicicil? Yang penting, lu nurut apa yang gua bilang. Gua jamin, dalam waktu 3 bulan, badan lu bakalan kurus. Bener. Besok kita mulai latihan ya. Ya, gua pokoknya bakal nurut sama lu. Ya. Jadi Nio udah gak kerja di sini lagi. Makanya gue nelfon lo buat bantuin gue. Yes. Akhirnya gue bisa nyingkirin si Nia dari kafe ini juga. Sekarang cuma ada gue dan my prince Rudy Hardiansyah di sini. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf karena hubungan lo sama Nia jadi gak berjalan lancar. Tapi kalau misalkan gue terima, gue juga gak enak sama Nia, Ruth. Kan Nia sendiri yang ninggalin gue, ninggalin kafe ini. Jadi dia udah gak ada urusan lagi kok. Ya tapi nanti kalau misalkan Nia salah paham lebih... Ya udah oke. Kalau lo kasih kepercayaan sama gue kayak gitu, gue terima. Ya udah pokoknya, semua urusan kafe gue percayain sama lo. Laper. Lapangan bola. Makan ini gak ya? Dengan ini. Makan aja lah. Enjol.
lupa gue udah di rumah gue ngapain. Sanda, itu kan orang yang nagih utang kemarin datang. Wah, gawat. Ini namanya sidak. Sidak apaan? Sidak. Wah, jangan-jangan barang-barang gue mau disita nih. Jangan, geledah kulkasnya ada sita makanan mengemukan. Oke, Gus. Udah-udah sini aja. Ada gak, Cang? Oh, sisain, jangan banyak-banyak. Bisa diem gak? Mau ikutin aturan gue apa enggak? Gus! Iya. Yaudah, yuk. Nona, jangan, Nona! Buat gue ini. Waduh, diambilin semua. Cepilan lo doang yang diambil. Berarti barang-barangnya aman dong. Lo zumba di sini juga? Ya. Tumben olahraga. Gue pikir doyan lo cuma makan es krim sama tidur doang. Nia, yuk kita stretching dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maaf, bentar, gue dilanjutin. Halo? Ya, lanjut dong. Ya. Saya waktu sebulan lagi, Pak, buat donasi semuanya. Kagak bisa. Gua kasih waktu jangka 3 hari. Kalau lu gak bisa bayar, angkat kaki dari sini. Duh, sangkar lagi sepi. Sementara kreditan di beberapa orang juga macet. Ngomong bagus. Lagi banyak pikiran banget ya. Maksudnya? Gini-gini. Adil punya duit, Adil bakal kasih pinjam Babang. Terserah Babang mau bayar kapan, terserah. Serius? Iya. Kamu baik banget. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Babang harus bikin si Nia gagal diet ya. Jangan sampai dia kurus lagi. Karena kalau sampai dia kurus, dia bisa balikan lagi sama Rudy. Adil gak mau, Adil cinta banget sama Rudy. Ya udah deh. Aku lagi butuh banget. Makasih ya. Ruth, kamu jemput aku sekarang ya? Ada yang perlu aku omongin. Yaudah ya. Lo lihat aja nih ya. Rudy pasti milik gue. Dan lo bakalan sakit hati banget. Gimana latihan hari ini? Lumayan. Tapi masih semangat. Semangat. Bisa dipaksa. Tapi kan gue masih pengen latihan lagi. Takutnya pingsan. Mendingan sekarang istirahat yuk. Gitu ya? Iya. Rasa ini menghilang.
Juga gue ngeliat dia, tapi gue butuh uangnya buat selamatin Sanggar. Ya? Duit? Makasih ya udah mau jemput aku. Ya bisa kan lo bilang tadi ada yang penting mau diomongin. Iya emang ada yang aku penting aku omongin. Ini ya? Kamu di sini juga? Oh iya aku lupa. Aku pasti cerita sama kamu ya. Si Nia tuh emang zumba di sini juga. Dia pengen kurus tapi kayaknya agak susah. Kamu apa kabar? Kita jalan sekarang aja yuk. Takut macet yuk. Sekarang buat kau terima uangnya, tapi kau harus bayar tepat waktu. Kalau tak kau bayar, kau harus tanggung sendiri akibatnya ya. Iya tante, pasti kebayar kok, tenang aja. Sudah cukup? Cukup kok. Ya sudah, tante permisi ya. Iya, hati-hati tante. Ya. Halo, Bambang Bagus? Ini duitnya udah ada sama aku? Hah? Nggak jadi minjem duitnya? Iya tapi kan... Halo? Bang Bagus? Kenapa jadi bisa berubah pikiran kayak gitu sih? Terus ini duit gimana? Gimana ya? Ya udah deh, duit ini gue pakai aja buat nambah-nambah kebutuhan di kafe. Siapa tahu bisa nambah-nambah pelanggan. Kamu kenal kan dengan tunangan saya? Coba bujuk dia untuk balik lagi ke sini. Biar pantas bersanding dengan saya. Ya, tapi gimana caranya Bu? Ibu aja gagal ngeyakinin dia apalagi saya. Ya kamu usaha dong. Sewa preman kek untuk hancurin Sanggara itu. Kenapa nggak ibu aja yang saya preman? Kenapa harus saya? Ya biar saya nggak terlibat. Ribet banget sih urusan sama kamu. Awas ya, kalau sampai kamu gagal, saya akan turunkan kamu dari manajer ke satpam. Maaf ya mbak, saya ganti dengan yang baru ya. Mbak! Iya, kenapa mbak? Ini es krim atau es batu sih mbak? Gak ada manis-manisnya kayak gini. Ini malah yogurtnya tuh udah basi. Cobain deh. Saya ganti dengan yang baru ya mbak? Udah, kita cabut aja. Mbak, jangan pergi dulu mbak. Saya ganti dengan yang baru mbak. Mbak! Ayo. Selamat datang. Silahkan. Baca dulu. Selamat datang. Ya, ya, silakan. Ih, nggak disangka banget ya ternyata kita jualan es krim diet gini malah banyak banget peminatnya. Iya dong, kan resepnya dari gue. Yaelah, lu. Lu juga sekalian numpang promosi kan di sini. Sekalian. Tapi makasih ya udah bantuin gue ya. Kalau gitu ucapan terima kasihnya diganti semangat aja buat series latihan. Boleh. Semangat. Nia. Bagus, mari bantuin dia lagi ribet. Gua ngobrol aja. Buruan tuh. Iya, Tante. Ayo, pesenannya.
Berapa lama lagi sih? 4 set lagi. Lapar. Boleh makan dulu ya? Gara-gara sarapan roti gandum aja nih. Ya udah, sekarang lo boleh makan. Tapi habis 4 set lagi ya. Cang! Cang! Jujur gue tega liat lo kayak gini. Karena diet yang terlalu ketat. Apa lo berhenti diet aja? Enggak. Pokoknya gue gak akan berhenti sesuai sama kontrak kita. Gue bakalan diet sampai gue kurus. Tapi badan lo gak kuat. Ya mungkin sebelumnya kan gue gak pernah olahraga. Terus sekarang terlalu diforsir, makanya gue sakit. Tapi gue yakin kok gue pasti bisa. Oke, lo boleh tetap diet. Tapi gue bikin pengecualian. Mulai sekarang lo boleh makan es krim. Serius? Iya, tapi es krim racikan gue. Iya, yes, mantep kok kayak gitu sih. Satu lagi, kata dokter lo baik-baik aja. Jadi sekarang boleh pulang. Yes! Insan lain mencuri hatimu. Terlalu indah dirimu. Sekarang gue boleh dong makan es krim. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Yaudah deh, nih. Satu buat lo, ya. Bila kau tersenyum, tak akan ku minta. Memangnya es krim tuh sesuai dengan tekstur dan rasanya. Bikin hati adem, tenang banget. Kamu aja yang senang buat sama es krim. Tau gak? Katanya ya, saking gue suka sama es krim, kalau hati gue tuh manis banget. Semanis es krim. Nah, nantinya kisah cinta gue bakalan manis-manis es krim. Pasti ngomonginnya ya, ngapain tuh? Enggak, Nyak. Nah, satu dah. Iya, lo udah punya yang lain ternyata. Gue nyesel putus sama lo. Pergi, teman. Lo di mari aja lo, ngapain lo? Udah, kita ngobrol di taman aja yuk. Ayo. Ayo. Rasa ini temon. Bukan temonnya, Rudy. Ya elah, ya Udi, sama aja nape. Pan lu tahu, Nya udah nganggep lu kayak anak sendiri, ya kan? Makasih ya, Nya. Nya, maafin Rudy ya. Ya elah, lu maafin, lu kagak ada salahnya. Beneran. Aduh, gimana hubungan lu tuh, masih ada? Oh, enggaknya jadi Rudy sama Adel tuh cuma temen deket doang, enggak lebih kok. Oh, oke. Terus. Nya bilang kan Nya udah anggap Rudy kayak anak sendiri ya? Oh, pasti banget itu. Rudy boleh curhat gak, Nya? Boleh banget, lu mau curhat apaan? Ngomong sama Nya, ayo ngomong apaan? Jadi gini, Nya, Rudy tuh lagi baik pikiran, lagi pusing banget. Jadi bos Rudy nyuruh si Bagus buat pulang ke rumah orang tuanya. Terus balik lagi jadi direktur di perusahaan dia, Nya. Tunggu. Lu bilang si Bagus suruh balik sama orang tuanya buat jadi direktur. Lah, berarti dia anak orang kaya dong. Dia anak orang kaya. Tapi kenapa dia jadi nagi-nagi utang ya? Ya, dia tuh emang kayak gitu nya orangnya. Gak mau nyusahin orang tua, pengen mandiri. Terus dia pengen ngasilin duit sendiri. Terus dia... Ya udah deh. Nya udah tahu. Itu dia tuh yang namanya mantu idaman Nya. Nya. Kok gitu sih? Terus Rudy gimana? Udah, diem aja. Lu tuh cocoknya sama si Adel. Lu cocok banget, sejodoh. Deh.
Coba nimbang yuk. Coba timbang sekarang. Oke. Turun 20 kilo. Wow. Selamat ya. Berarti berapa kilo lagi ya? 10. Semangat. Bakal jadi deh. Kenapa? Mahal-mahal sih. Mahal banget sih. Enggak kok. Mas, Mbak. Mbak, Mas. Ini kenapa harga di menu pada naik sih? Gini, aku tuh ngeganti bahan-bahan yang di belakang tuh dengan produk-produk impor. Jadi buat narik pelanggan, terus dengan kualitas kita juga lebih naik. Iya, cuma kan pelanggan kita tuh udah biasa dengan menu yang sama, dengan harga yang sama. Kenapa diubah kayak gini sih? Enggak, gini loh Rudy, maksud aku tuh, ini tuh trik bisnis, cara aku tuh kayak gitu. Betul-betul. Ini lagi, kenapa modal kita yang ada 30 juta, kenapa bisa nggak ada? Ini lagi, kok tuh mahal banget sih sampai 1 juta gitu? Iya, tadi aku jelasin tadi, barang-barangnya aku kan. Gue mau masuk, gue cek semua bon-bonnya. Mati gue, jangan-jangan korupsi gue kebongkar nih. Tadam! Es krim cake. Love buat kamu, spesial. Gak bisa nih, lemaknya kebanyakan terus kalorinya juga gede. No, enggak. Ini justru low kalori and high protein. Pokoknya aku bikinnya komposisinya dari tepung gandum, telurnya pakai putihnya aja yang banyak, gulanya pakai brown sugar. Kalau gitu aman dong? Aman, cobain dong. Cobain ya. Banget. Enak. Makasih ya. Sama-sama. Kamu kan yang ngajarin aku. Kamu kelihatan beda. Ya. Sebentar ya. Udah lumayan keringetan. Lari lagi yuk. Ya. Kamu cemburu ngeliat Nia jadian sama Bambang Bagus. Kamu masih cinta ya sama Nia? Gue cuma belum bisa ngelupain si Nia. Dan sampai sekarang, belum ada yang bisa digantiin posisinya di hati gue. Tapi kan Nia udah gak cinta sama kamu. Tapi gue berusaha buat balikin cinta Nia ke gue lagi. Kamu kenapa sih? Jelas-jelas Nia udah gak cinta sama kamu. Aku pikir tuh kamu cinta sama aku. Kamu salah, Del. Jadi, Babang Bagus itu lagi kecintaan sama cewek kampung, Om Tante. Iya. Sebenarnya Babang Bagus itu udah mau nerusin perusahaan semenjak dibujuk sama Rudy. Tapi karena dia lagi deket sama si Nia, dia jadi pengaruhi sama si Nia. Yah, alhasil dia jadi fokus buat ngembangin Zumbanya itu. Gak, itu gak mungkin. Gak mungkin gimana? Gue kasih tau ya sama lo ya, diam-diam juga mereka udah jadian kali. Tante, gimana dong? Aku kan udah tunangan sama Bagus. Iya, kamu tenang aja. Tante dukung kamu sepenuhnya. Om juga pasti akan mendukung kamu. Kamu tenang ya. Tante, bukannya si Nia itu nyewa kios
yang satu deretan sama properti tante ya? Oh iya ya. Om akan usir dia dari kios itu. Rasain lo nih ya. Gue bikin hancur hidup lo kayak lo ngancurin cintanya gue. Kios es krim lo abis, kios es krim Rudy pasti penuh lagi. Dan Rudy pasti makasih sama gue. Bu, kok kita harus pindah sih bu? Kita kan udah bayar. Makanya saya kembaliin uang kamu. Karena kios ini udah saya jual ke orang lain. Dan kalian pindah secepatnya dari kios ini. Bu, tolong deh bu, kasih waktu sampai sebulan aja. Iya bu. Ya di sini kan udah ramai banget. Kalau harus pindah kita bingung pindah kemana. Kalian berdua ini nggak ngerti ya. Saya udah bilang kiosnya sudah saya jual. Jadi secepatnya kalian pindah. Bunya, gimana ya kita harus pindah kemana dong? Yaudah, sekarang kita beres-beres aja dulu. Ntar kita cari tempat yang baru, yeh. Yuk. Kok pindah? Di sini lokasinya strategis. Ya iya sih. Ya gimana ya, tadi ibu-ibu yang punyanya datang katanya mau dijual. Sayang banget, padahal tempatnya udah rame. Ini kan kios nyokap gue. Masa sih mereka yang ngusir? Gue pergi dulu ya. Kalian jangan buru-buru pindah dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu udah pulang? Akhirnya kamu pulang juga. Berarti langkah yang papa ambil itu sudah tepat. Langkah apaan? Ya, apalagi kalau bukan ngusir cewek ganjen dari kios. Jadi papa sama mama yang ngusirnya? Ya, ini kan semua demi pertunangan kamu sama Kanaya, sayangnya. Papa sama mama ini orang tua yang baik. Jadi aku mohon, jangan lakuin hal yang jahat. Jahat maksud kamu apa? Tolong jangan usir Nia. Aku mohon, aku gak pernah minta apapun. Tapi sekarang aku benar-benar mohon. Oke. Papa akan menurut semua keinginan kamu. Tapi kamu juga dong harus mengikuti keinginan kami. Kamu kembali ke kantor jadi direktur. Gimana? Atau? Aku gak senang kerja di kantor. Aku senangnya jadi instruktur Zumba. Kalau begitu dia tetap kita usir dari kios. Ya udah, aku balik lagi kerja di kantor papa. Tapi papa sama mama harus janji, jangan usir Nia. Dan satu lagi, aku mau pertunangan aku sama Kanaya dibatalin. Kalau itu... Iya. Kalau enggak aku pergi lagi nih. Papa. Mama juga gak mau kalau kamu tunangan sama gadis yang kamu gak suka. Jadi, masalah Kanaya, kamu serahin mama aja ya. Terima kasih, Ma. Iya, sayang. Udah, kamu terlalu dimanja, kamu. Enggak. Yang penting dia udah mau, oke? Harus gitu sama dia. Enak aja batalin pertunangan. Tapi gue bisa apa? Mereka pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Mau ngamuk gimana juga gak bakal bisa. Permisi bu, ini berkas. Apaan tuh? Pikir lagi. Loh, kan ini belum ibu baca. Saya itu direktur di sini. Yaudah kalau gitu ibu kerjain sendiri ya. Saya berhenti. Surat pengunduran diri saya, ntar nyusul bu. Sorry. Saya lagi stres. Ya udah gini aja, saya naikin gaji kamu, tapi kamu jangan keluar dari kantor ini. Maaf bu, saya nggak bisa. Saya mau nerusin bisnis saya. Permisi. Tante, ini tinggal satu kali bayar lagi ya. Yaudah, makasih ya tante ya. Permisi ya. Ya. Jadi selama ini lo korupsi di kafe gue. Lo bisa ngasih apaan kayak gitu? Uang kasir pada kemana? Iya, oke. Oke, gue salah. Gue pakai uang kafe buat bayar utang. Tapi bakal gue ganti kok. Ini bukan masalah duit ya, Del. Tapi lo udah bohongin gue. Mulai sekarang, lo gue pecat. Ya, tapi kan gue udah ngaku salah, Rod. Gue bakal bayar semua uang kafe. Gue cuma bayar utang kok. Asal lo tahu ya. Dulu waktu Nia ngurus kafe gue, semua aman-aman aja kok. Tapi setelah lo masuk, semua jadi berantakan, tau gak?
Dan sekarang lo ngebandingin gue sama dia. Gue gak suka. Asal lo tahu ya Rudy ya, dari zaman SMA dia selalu ngeganggu hidup gue. Lo gak tahu kan perasaan gue kayak apa zaman SMA? Hancurnya gue, lo gak tahu nih, yang tuh gak sebaik yang lo pikir. Dia tuh jahat sama gue, dia kayak SMA gue dibully. Lo gak tahu kan perasaan. Kamu salah, Del. Selama ini Nia gak pernah jahat sama kamu. Ingat waktu kamu sakit? Yang bayarin biaya rumah sakit itu Nia, bukan aku. Belajar terus, makan dulu kali. Enggak, kamu aja nih, makan. Selamat datang kembali, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Tolong siapkan semua data kerjaan bukannya. Sudah disiapkan di meja, Pak. Kasih. Halo, sayang. Kalau kamu masih mau kerja di sini, perbaiki semua terus. Bagus. Please dong, jangan aku. Aku ini lagi gak fokus. Kamu suruh orang lain aja ya. Dengan kerjaan kamu, urus sendiri dong. Kan kamu pengen banget aku kerja di sini. Enak kan gak ada aku kan? Gus! Ngapain kamu liatin saya? Coba, Tante. Cantik sekali ya penampilannya. Tante coba. Ya silakan Tante. Enak sekali es krimnya. Bagus lagi hiasnya. Iya, itu pakai gulanya dikit. Jadi kagak diabetes. Biar badan kita tuh langsing gitu. Nanti Tante mau cobain semua rasa. Banyak kan rasanya? Iya, banyak banget Tante varian rasanya. Bentar ya, aku ambilin lagi ya. Ma, gimana hubungan aku sama Nia?
Mama restuin kalian berdua. Oh, sebentar dulu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, setiap kali Mama kesini, kalian harus kasih Mama es krim gratis. Bisa? Wah, bisa banget. Gampang, siap. Mia. Sebentar ya, Tante. Merasa tenang. Cobain es krimnya dulu yuk. Enggak, enggak usah. Nih, gue kesini gue mau minta maaf sama lo. Gue tuh sikapnya udah jelek banget sama lo, padahal lo tuh selalu baik sama gue. Namanya sahabat kan akan selalu memaafkan. Lo kan sahabat gue. Makasih udah jadiin gue sahabat lo. Gue harus nelfon dia. Si Adel? Ruth, jangan sedih ya. Mungkin Tuhan emang udah kasih takdir lo gak berjodoh sama Nia. Gue suka sama lo dari kita masih sekolah. Mungkin kalau hati lo udah tenang, boleh gak perasaan tulus gue ini bisa lo terima? Gue janji kok bakal lebih bahagiain lo. I miss you. Yang 8 tahun bisa beres semuanya dalam 1 jam. Sama sahabat gue lagi. Bener-bener Rorit. Sakit juga ngelihatnya. Daripada gue capek ngeliatin lo setiap hari. Ya, boleh kan ya kalau lo gue buang? Aduh. Ngapain di sini? Baru sadar ya, kayak tadi gue di sini kali ngeliatin lu ngomong sendiri terus tempar cincin. Udah, buang aja sana cincinnya, males gue liatnya. Sayang dong kalau dibuang, mending buat gue aja. Anggap aja cicilan bayar utang lu. Terserah lo deh mau diapain cincinnya, yang penting gak di depan mata gue lagi. Gue juga pernah gendut loh. Masa sih? Terus sekarang jadi sekurus ini? Lu pasti sendot lemak kalau nggak suntik-suntik kurus gitu ya. Enak aja, olahraga dong sama diet. Serius? Serius? Kalau kayak gue gitu, bisa gak sih turun kurus gitu? Ih, segede gini, bisa gak? Ya bisa dong. Dulu, sepupu gue juga pernah gendut. Bisa kurus karena gue bantuin. Lo tuh sebenarnya kerjaannya apa ya? Selain jadi penagih utang, gue tuh punya sanggar.
Sanggar Zumba. Gimana sih lo? Udah 3 bulan lo enggak? Gua kagak bisa kasih toleransi lagi. Tolonglah pak, kasih saya waktu sebulan lagi pak buat lunasi semuanya. Kagak bisa, gua kasih waktu jangka 3 hari. Kalau lo gak bisa bayar, angkat kaki dari sini. Duh, Sanggar lagi sepi. Sementara kreditan di beberapa orang juga macet. Belum bagus. Lagi banyak pikiran banget ya. Maksudnya? Gini. Adil punya duit, Adil bakal kasih pinjam Babang. Terserah Babang mau bayar kapan, terserah. Serius? Iya. Baik banget. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Babang harus bikin si Nia gagal diet ya. Jangan sampai dia kurus lagi. Karena kalau sampai dia kurus, dia bisa balikan lagi sama Rudy. Adil gak mau. Adil cinta banget sama Rudy. Ya udah deh, aku lagi butuh banget. Makasih ya. Ruth, kamu jemput aku sekarang ya? Ada yang perlu aku omongin. Yaudah ya. Lo lihat aja nih ya, Rudy pasti milik gue. Dan lo bakalan sakit hati banget. Gimana latihan hari ini? Lumayan, tapi masih semangat. Semangat, jangan dipaksa. Tapi kan gue masih pengen latihan lagi. Takutnya pingsan, mendingan sekarang istirahat yuk. Gitu ya? Iya. Juga gue ngeliat dia, tapi gue butuh uangnya buat selamatin Sanggar. Udah? Duit? Makasih ya udah mau jemput aku. Ya bisa kan lo bilang tadi ada yang penting mau diomongin. Ini lagi? Kok susu mahal banget sih sampai 1 juta gitu? Iya, tadi aku jelasin tadi barang-barangnya aku kan. Gue mau masuk, gue cek semua bon-bonnya. Mati gue. Jangan-jangan korupsi gue kebongkar nih. Cream cake love buat kamu, spesial. Gak bisa nih, lemaknya kebanyakan terus kalorinya juga gede. No, enggak. Ini justru low kalori and high protein. Pokoknya aku bikinnya komposisinya dari tepung gandum, telurnya pakai putihnya aja yang banyak, gulanya pakai brown sugar. Kalau gitu aman dong? Aman, cobain dong. Cobain ya. Banget. Enak. Makasih ya. Sama-sama, kamu kan yang ngajarin aku. Kamu kelihatan beda. Iya. Sebentar ya. Udah lumayan keringetan. Lari lagi yuk.
Yuk. Kamu cemburu ngeliatnya jadian sama Bambang Bagus? Kamu masih cinta ya sama dia? Gue cuma belum bisa ngelupain sini ya. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa gantiin posisinya di hati gue. Tapi kan Nia udah gak cinta sama kamu. Tapi gue berusaha buat balikin cintanya ke gue lagi. Kamu kenapa sih? Jelas-jelas Nia udah gak cinta sama kamu. Aku pikir tuh kamu cinta sama aku. Kamu salah, Del. Jadi Babang Bagus itu lagi kecintaan sama cewek kampung, Om Tante. Iya, sebenarnya Babang Bagus itu udah mau nerusin perusahaan. Tapi berkas, kamu edit berkas itu. Iya, Bu. Abis itu cek proposal yang ada di bank, udah bener apa belum? Tapi gak lihat juga kali. Berkas dengan PT Harta Berkah harus dikelarkan sore ini. Satu lagi, saya minta laporan barang yang sudah ada di pelabuhan. Payah tuh bos, rese banget jadi orang. Sayang, sayang, sayang. Aku yang curhat sama kamu. Ih, dengerin curhatan aku dulu. Aduh, kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku ngerasa gak nyaman deh sama badan aku. Aku tuh berasa gemukan. Terus udah gitu kayaknya orang gak ada yang perhatian lagi sama aku. Kamu juga sekarang kenapa sih kayaknya cuek banget. Udah. Kok jawabnya udah doang? Itu aku tadi ngomongnya panjang lebar loh. Tadinya aku mikir, kalau aku ketemu kamu, pikiran aku bakal tenang. Tapi kenapa sih akhir-akhir ini kamu rese banget jadi orang? Rese? Maksudnya kamu udah gak nyaman lagi sama aku? Kamu mau kita putus? Apa? Oh, jadi kamu mau kita putus? Iya? Oke, kita putus. Buat kamu, biar kamu tenang. Kasih. Nyesel ih, putus sama Rudy. Ajak balikan aja ya. Masya Allah Nia, ngapain? Aduh, jadi rusak deh ini tempat tidurnya. Ngapa sih lu? Kok lu nangis sih? Nia putusnya sama Rudinya. Hah? Lu putus? Dah, apes dah kalau begini caranya. Aduh. Nya, kenapa Nya yang lebih sedihnya? Gimana kagak sedihnya? Kan si Rudi itu potensinya kuat buat jadi orang kaya. Kan dia kerja kantoran, punya kafe. Nah, berapa lama lagi sih? 4 set lagi. Lapar. Boleh makan dulu ya? Gara-gara sarapan roti gandum aja nih. Ya udah, sekarang lo boleh makan. Tapi habis 4 set lagi ya.
Ujang! Ujang! Jujur gue tega liat lu kayak gini. Karena diet yang terlalu ketat. Apa lu berhenti diet aja? Enggak. Pokoknya gue gak akan berhenti sesuai sama kontrak kita. Gue bakalan diet sampai gue kurus. Tapi badan lu gak kuat. Ya mungkin sebelumnya kan gue gak pernah olahraga. Terus sekarang terlalu diforsir. Makanya gue sakit. Tapi gue yakin kok gue pasti bisa. Oke, lu boleh tetap diet. Tapi gue mikirin pengecualian. Mulai sekarang lu boleh makan es krim. Serius? Iya, tapi es krim racikan gue. Ya, yes, mantep kok kayak gitu sih. Satu lagi, kata dokter lu baik-baik aja. Jadi sekarang boleh pulang. Yes! Selain mencuri hatimu, terlalu indah dirimu. Sekarang gue boleh dong makan es krim. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya udah deh, nih satu buat lo. Ya. Memangnya? Es krim tuh sesuai dengan tekstur dan rasanya. Bikin hati adem. Tenang banget. Kamu aja senang buat sama es krim. Tahu gak? Katanya ya, saking gue suka sama es krim, kalau hati gue tuh manis banget. Semanis es krim. Nah, nantinya kisah cinta gue bakalan manis-manis. Kenalin, nama gue Nur Rahmania. Panggil aja Nia. Bagus pribadi. Ya ampun. Masa anak kita penagih kredit kolektor. Oh my God. Jangan stres kayak gitu dong, ah. Ya gimana gak stres dong, Pak? Dia kan anak kita satu-satunya, Pak. Ngapain mesti kerja yang aneh kayak gitu? Papa juga gak ngerti jalan pikirannya dia. Seharusnya dia kan ke kantor gantiin papa di sana. Oke, Tante. Tante tenang dulu ya. Karena ya, Tante minta tolong sama kamu. Kamu kan tunangnya bagus. Iya, Kak Naya. Coba kamu bujuk dia. Biar dia kembali lagi ke kantor ya. Ini kok kerja yang aneh-aneh. Gimana cara bayar utangnya ya? 50 juta. Banyak banget. Sayang, ada yang mau ketemu sama kamu tuh? Siapa? Hey, Adel? Iya. Ya ampun, Del. Ya ampun, beda banget, cantik. Jadi Adele ini habis dipecat. Ya daripada kita cari karyawan yang lain, mending dia aja. Iya. Kamu setuju kan? Setuju banget. Oh iya, Adele. Sebelum lo kerja di sini, lo harus coba es krim di sini. Racikan gue semuanya. Enak banget. Nih. Sorry. Gue lagi diet. Sayang. Huh? Ini ada es krim rasa baru. Enak banget. Serius enak. Rasa yang belum pernah ada. Jadi sekarang mereka bisnis es krim. Pantesan gue di sini aja jadi montok kayak gitu. Kebanyakan makan es krim kali ya. Beda sama body gue yang sekarang. Karma tuh emang berlaku kali. Secara gue belum bisa maafin dia karena udah ngerebut Rudy dari gue. Nih, ada titipan dari mami kamu. Makanan lagi. Dimakan ya. Cang. Ya Gus. Ayo. Terusin ya. Ini buat lo aja. Kalau kebanyakan bagiin buat yang lain ya. Oke Gus. Sering-sering ya. Emangnya kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu? Mereka tuh ngarep banget kamu. Kalau kebanyakan bagiin buat yang lain ya. Oke Gus. Sering-sering ya.
emangnya kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu? Mereka tuh ngarep banget kamu pulang ke rumah. Apalagi papi kamu, mau banget kamu ngurusin perusahaannya. Daripada kamu jadi struktur zumba atau jadi debt collector kayak gitu. Ini urusan aku. Kalau kamu masih pengen jadi tunangan aku, gak usah ngatur-ngatur hidupnya aku. Yaudah, aku lagi sibuk. Baru nih, modal 5 juta, baliknya 40 kali lipat. Oke banget nih. Cari utangan aja lagi ya. Kan ku biarkan insan lain mencuri hatimu. Ya Allah, tuh makan udah kayak bok loh. Ini namanya pelampiasannya. Nya selama ini bisnis, buntung iya yang adanya, nyusahinnya iya. Nah sekarangnya stres, yang bisa ngertiin cuma makanan aja. Ih, panjang bener tuh jawaban. Nanya pendek, jawabannya panjang banget. Kamu lu kagak ngerti bisnis sih lu. Iya bisnis tuh, baru lagi 5 juta. Cari utangan aja dulu, ini gampang. Terlalu sayang padamu. Ya gue juga cari tangan, jadi ya. Cinta kita dalam mata hatimu. Ku merasa tenang bila kau tersenyum. Tak akan ku biarkan rasa ini menghilang. Dipakai rompinya nih ya. Sayang padamu. Udah gak muat. Habis semua kisah cintaku. Lovely Ice Cream, selamat datang. Aduh mbak, kafe keren kayak gini, masa pelayannya gendut, enggak banget deh. Ya, jangan-jangan kebanyakan makan es krim kali ya. Mendingan sama mbak itu aja tuh, cantik, langsing. Ini mbak. Misi, mbak. Gue gede banget. Soalnya nih, di episode ini peran utamanya bakalan jadi orang kaya raya. Jangan sampai ketinggalan. Waduh, netronnya udah mulai nih. Gue nelfon dia gak ya? Dia marah gak sih? Tapi kan dia yang mutusin gue duluan. Rudy! Lu jahat banget sih sama gue. Dulu apa? Gue gak pernah suka sama lo. Lo sosok perhatian sama gue. Gue harus nelfon dia. Si Adel? Ruth, jangan sedih ya. Mungkin Tuhan emang udah kasih takdir lo gak berjodoh sama Nia. Gue suka sama lo dari kita masih sekolah. Mungkin kalau hati lo udah tenang, boleh gak perasaan tulus gue ini bisa lo terima? Gue janji kok bakal lebih bahagiain lo. I miss you. Yang 8 tahun bisa beres semuanya dalam 1 jam. Sama sahabat gue lagi. Bener-bener, Rorut. Sakit juga ngeliatnya. Daripada gue capek ngeliatin lo setiap hari,
ya. Boleh kan ya kalau lo gue buang? Aduh. Ngapain di sini? Baru sadar ya, dari tadi gue di sini kali ngeliatin ngomong sendiri terus tempel cincin. Udah, buang aja sana cincinnya, males gue liatnya. Sayang dong kalau dibuang, mending buat gue aja. Anggap aja cicilan bayar utang lo. Terserah lo deh mau diapain cincinnya, yang penting gak di depan mata gue lagi. Gue juga pernah gendut loh. Masa sih? Terus sekarang jadi sekurus ini? Kamu itu telat 1 menit, tau? Ya ampun, Bapak. Bapak gak tahu perjuangan saya ke sekolah itu berat banget, Pak. Yang berat itu badan kamu. Tempatnya, tempat di mana gue merealisasikan sanggar jumba. Lu serius Gus? Lu ngelepas tiket kuliah ke luar negeri demi tempat seperti ini? Ini mimpi gue Cang, mimpi sederhana yang bisa bikin happy banyak orang. Gue mau ada orang ngerasain penderitaan gue dulu. Bagus, ini mama udah bawain makanan nih. Macam-macam mama bawain coklat. Pokoknya mulai saat ini, Bagus mau makan, Bagus dan Koles. Nggak bisa dong sayang, nanti kamu sakit. Nanti is dead loh. Gus, ini sih gudang Gus. Jangan-jangan ada setan ya lagi Gus. Nah coba. Jaman gue bagus kalau gak bisa bagusin tempat ini. Tapi ini sih butuh kerja keras, Gus. Tenang aja, gue akan bikin tempat ini jadi sanggar zumba yang terkenal. Yang penting, lu nurut aja apa kata gue. Gus. Gus. Rudy Hardiansa kesayangan, kamu adalah mimpi terindah yang selalu menemani malam-malam aku. Jadi, Nia suka sama gue. Ya, tunggu. Gue mau ngungkapin sesuatu sama lo. Jujur, gue juga suka sama lo. Dari puisi yang gue baca, lo juga suka kan sama gue? Enggak. Lo gak perlu jelasin apa-apa lagi kok. Del.
Bang Bagus. Bang Bagus. Kamu ngapain sih malam-malam ganggu orang istirahat? Bang dipanggilin dari tadi juga. Bang Bagus, tolongin Adel. Tolongin Adel kali ini aja, Adel harus kurus ya. Cuma Bang Bagus yang bisa nolongin Adel ya. Enggak mau. Bang Bagus gimana sih sama adik sepupu juga? Please ya. Cuma Bang Bagus yang nolongin Adel ya. Adel, ya, udah ya, berapa ya kali aku bilangin. Tapi kamu sendirinya gak mau kurus. Aku suruh olahraga, ada aja alasannya. Suruh diet, makan diem-diem. Nih, Adel bayar. Ini semua buat Bang Bagus. Tapi Bang harus bantuin Adel ya. Bang, ya. Emang sih, gue bete banget sama sepupu gue yang satu ini. Tapi, gue juga kan butuh duit buat perbaikan sanggar. Yaudah, tapi serius ya. Kalau gak serius, kamu aku pecat sebagai murid. Siap. Makasih, Bang Bagus. Iya, sama-sama. Lihat aja nih ya, gue bakal jadi sekurus lo. Ya ampun, lo baik banget ya. Lo juga baik. Ingat gak lu pernah nolongin bayarin biaya rumah sakit sepupu gue? Jadi lo tuh sepupunya Adel? Iya. Gue minta maaf ya, sekarang kita jadi kenalannya dengan cara yang kurang baik. Kenalin, nama gue Nur Rahmania. Panggil aja Nia. Bagus pribadi. Masa anak kita penagih kredit kolektor. Oh my god. Jangan stres kayak gitu dong, ah. Ya gimana enggak stres dong, Pak? Dia kan anak kita satu-satunya, Pak. Ngapain mesti kerja yang aneh kayak gitu? Papa juga enggak ngerti jalan pikirannya dia. Seharusnya dia kan ke kantor gantiin papa di sana. Oke, Tante. Tante tenang dulu ya. Karena ya, Tante minta tolong sama kamu. Kamu kan tunangnya Bagus. Iya, Kanaya. Coba kamu bujuk dia. Biar dia kembali lagi ke kantor ya. Ini kok kerja yang aneh-aneh. Gimana cara bayar utangnya ya? 50 juta. Banyak banget. Sayang. Ada yang mau ketemu sama kamu tuh? Siapa? Hey, Adel? Iya. Ya ampun, Del. Ya ampun, beda banget, cantik. Jadi, Adelnya habis dipecat. Ya daripada kita cari karyawan yang lain, mending dia aja. Kamu setuju kan? Setuju banget. Oh iya, Del, sebelum lo kerja di sini lo harus coba es krim di sini. Racikan gue semuanya enak banget. Nih. Sorry, gue lagi diet. Sayang, huh? Ini ada es krim rasa baru enak banget. Serius enak. Rasa yang belum pernah ada. Jadi sekarang mereka bisnis es krim. Pantesan gue di sini aja dimontok kayak gitu. Kebanyakan makan es krim kali ya. Beda sama body gue yang sekarang. Karma tuh emang berlaku kali. Secara gue belum bisa maafin dia karena udah ngerebut Rudy dari gue. Ya udah oke. Okay. Kalau lo kasih kepercayaan sama gue kayak gitu, gue terima. Ya udah pokoknya semua urusan kafe gue percayain sama lo. Laper. Lapangan bola. Makan ini gak ya? Ringan ini. Makan aja lah. Adel. Assalamualaikum. Salam. Kok pagi-pagi udah di rumah gua ngapain? Sanda, itu kan
Orang yang nagih utang kemarin datang. Wah, gawat. Ini namanya sidak. Sidak apaan? Sidak. Wah, jangan-jangan barang-barang gue mau disita nih. Dang, geledah kulkasnya ada sita makanan menggemukkan. Oke, Gus. Udah sini aja. Sini aja. Ada enggak, Cang? Oh, susahin jangan banyak-banyak. Bisa diem enggak? Mau ikutin aturan gua apa enggak? Gus. Iya. Yaudah, yuk. Jangan. Eh, buat gue ini. Waduh, diambilin semua. Cemilan lo doang yang diambil. Berarti barang-barangnya aman dong. Lo zumba di sini juga? Ya. Tumben olahraga. Gue pikir doyan lo cuma makan es krim sama tidur doang. Nia, yuk kita stretching dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maaf, bentar, gue dilanjutin. Halo? Ya, lanjut dong. Ya. Surat pengunduran diri saya, ntar nyusul, Bu. Sorry. Saya lagi stres. Ya udah gini aja. Saya naikin gaji kamu, tapi kamu jangan keluar dari kantor ini. Maaf, Bu, saya nggak bisa. Saya mau nerusin bisnis saya. Permisi. Tante, ini tinggal satu kali bayar lagi ya. Ya udah, makasih ya, Tante, ya. Permisi ya. Jadi selama ini lo korupsi di kafe gue. Lo abis ngasih apaan ke gue tuh? Uang kasir pada kemana? Iya, oke. Oke, gue salah. Gue pakai uang kafe buat bayar utang. Tapi bakal gue ganti kok. Ini bukan masalah duit, Adel. Tapi lo udah bohongin gue. Mulai sekarang, lo gue pecat. Ya, tapi kan gue udah ngaku salah, Rod. Gue bakal bayar semua uang kafe. Gue cuma bayar utang kok. Asal lo tahu ya. Dulu waktu Nia ngurus kafe gue, semua mana-mana aja kok. Tapi setelah lo masuk, semua jadi berantakan, teman. Dan sekarang lo ngebandingin gue sama Nia. Lo gak suka? Asal lo tahu ya, Rudy ya. Dari zaman SMA, dia selalu ngeganggu hidup gue. Lo gak tahu kan perasaan gue kayak apa zaman SMA? Hancurnya gue, lo gak tahu Nia tuh gak sebaik yang lo pikir. Dia tuh jahat sama gue, dia SMA gue dibully. Lo gak tahu kan perasaan... Kamu salah, Del. Selama ini Nia gak pernah jahat sama kamu. Ingat waktu kamu sakit. Yang bayarin biaya rumah sakit itu Nia. Bukan aku. Belajar terus, makan dulu kali. Enggak, kamu aja makan.
Ya udah, aku pamit pulang ya. Ya udah. Aku pamit ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Dah. Rudy udah punya cewek lagi, Nya. Hah? Apa? Si Rudy temen tuh udah punya cewek baru? Iya. Malah tadi pas Nya udah sampai depan rumahnya, Nya lihat dia lagi pelukan sama cewek. Terus udah gitu ceweknya temen Nya lagi pas zaman SMA. Si Adel. Wah, berani-beraninya tuh perempuan yang namanya si Adel ya tuh. Kasih tau di mana tempat tinggal dia biar Nya kasih pelajaran. Kagak boleh tuh sama perempuan nikung. Ya udah sih Nya, mungkin Rudinya juga kali yang udah mau sama Adel. Kagak, ini pasti nih ceweknya gatel nih. Biar Nya kasih pelajaran deh. Kasih tau Nya, mau diapain itu perempuan, ha? Mau diapain? Mau di strong? Apa mau ditampol, ha? Sinetronnya udah mulainya, udah jam 8. Hah? Jam 8 nih? Wah, untung lu kasih tau. Soalnya nih, di episode ini peran utamanya bakalan jadi orang kaya raya. Jangan sampai ketinggalan. Waduh, sinetronnya udah mulai nih. Gue nelfon Nya gak ya? Dia marah gak sih? Tapi kan dia yang mutusin gue duluan. Sama gue. Dulu apa? Gue gak pernah suka sama lo. Lo sosok perhatian sama gue. Gue harus nelfon dia. Si Adam? Ruth, jangan sedih ya. Mungkin Tuhan ya. Bagus, ini Mama udah bawain makanan nih. Macam-macam Mama bawain coklat. Pokoknya mulai saat ini, Bagus mau gue makan, Bagus dan Koles. Nggak bisa dong, sayang. Nanti kamu sakit. Nanti is dead loh. Gus, ini sih gudang, Gus. Jangan-jangan ada setan ya lagi, Gus. Nah, coba. Jawaban gue bagus kalau gak bisa bagusin tempat ini. Tapi ini sih butuh kerja keras, Gus. Tenang aja. Gue akan bikin tempat ini jadi sanggar Zumba yang terkenal. Yang penting, lu nurut aja apa kata gue. Gus. Gus. Yeah.
udah. Lu apa? Kasih air, kasih air. Oh my god, udah perhatian banget sama gue. Apa mungkin dia suka sama gue? Apa kan? Terus gimana? Jadi lu tuh tadi kaget? Terus pingsan gara-gara diliatin sama Rudy. Nah, ya ampun, gue spontan pingsan. Itu seneng banget kira yang saya jatuh sama copot nih ya. Baik, copot. Ini pecah punggung gue tuh. Selamat datang. Disangka banget ya ternyata kita jualan es krim diet gini malah banyak banget peminatnya. Iya dong, kan resep dari gue. Yaelah, lu juga sekalian numpang promosi kan di sini. Sekalian. Tapi makasih ya udah bantuin gue ya. Kalau gitu ucapan terima kasihnya diganti semangat aja buat seri latihan. Boleh. Semangat. Dia. Bagus. Mari bantuin dia lagi ribet. Gua ngobrol aja. Iya tante. Ayo pesanannya. Berapa lama lagi sih? 4 set lagi. Lapar. Boleh makan dulu ya? Gara-gara sarapan roti gandum aja nih. Ya udah, sekarang lo boleh makan. Tapi habis 4 set lagi ya. Jujur gue tega liat lu kayak gini karena diet yang terlalu ketat. Apa lu berhenti diet aja? Enggak. Pokoknya gue gak akan berhenti sesuai sama kontrak kita. Gue bakalan diet sampai gue kurus. Tapi badan lu gak kuat. Ya mungkin sebelumnya kan gue gak pernah olahraga. Terus sekarang terlalu diforsir. Makanya gue sakit. Tapi gue yakin kok gue pasti bisa. Tak akan. Oke, lo boleh tetap diet, tapi gue mikirin pengecualian. Mulai sekarang lo boleh makan es krim. Serius? Iya, tapi es krim racikan gue. Iya, yes, mantep kok kayak gitu sih. Satu lagi, kata dokter lo baik-baik aja, jadi sekarang boleh pulang.